Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan men-sharekan aplikasi remake lagi yang ada diamond dan koin emasnya nih teman-teman. Namanya game Puppy Fruit Slash. Puppy Fruit Slash ini 100% mirip dengan Royal Knight. Nah, jadi teman-teman pasti pernah main Royal Knight Slash. Nah, itu secara mainnya sama teman-teman. Cuma ini Puppy Fruit Slash ini dulunya sudah ada sebelum Royal Knight Slash, dan ini versi remake-nya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah pernah kena ban atau belum pernah main, bisa download teman-teman nih game yang sudah lama dihidupkan kembali. Nah, oke teman-teman, jadi permainannya seperti apa? Mari kita lihat dulu, ada di Play Store nih teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini namanya Puppy Fruit Slash. Nah, yang download masih sedikit orang teman-teman, masih 100 orang lebih. Jadi banyak yang belum tahu. Ini aplikasi remake teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini pernah main Royal Knight Slash, ini cara mainnya cuma slash doang. Nah, ini cara mainnya teman-teman. Lumayan nih aplikasi remake ini. Lumayan cuan. Nah, ini ada daily reward harian nih teman-teman. Pas kita pertama kali buka game, nah ini ada daily reward. Nah, daily reward nih. Nah, kalau kita klik, kita dapat diamond dan koin. Nah, ini ada namanya time limited mode. Nah, kita klik, kita main saja gamenya. Cara mainnya gimana? Kita cuma klik doang. Nah, nanti dia ke kiri kanan. Nah, dia nanti otomatis ke bawah dulu baru ke atas lagi, bolak-balik doang. Kalau kita klik, dia kiri kanan doang. Nah kita pecahin buah-buahan nih. Nanti ada diamond melayang. Kalau diamond melayang ini kalau nggak salah ini nggak dapat spin nih teman-teman. Tapi kalau diamond menetap itu namanya kotak kado. Nah, ini kena diamond melayang nih. Jadi saya kalau kena diamond melayang ini nanti keluar muncul spin. Spin ini kalau kita klik iklan, nanti kita hoki-hokian. Kalau dapat uang hijau, kita bisa cair di dana langsung. Kalau dapat diamond, lumayan kita bisa nabung. Soalnya nabung diamond itu gak ada ruginya teman-teman. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini kita uji hoki. Semoga saya hoki. Oke teman-teman, saya 100% dapat uang hijau. Jadi saya akan klaim 22 rupiah. Apakah langsung masuk di dana atau tidak? Oke teman-teman, nah ini langsung masuk di dana teman-teman. Nah, ini langsung masuk di dana. Lumayan kan teman-teman. Nah, sebelum saya kasih lihat bukti bayarnya di dana, kita main dulu saja teman-teman. Nah, soalnya dana saya ada di HP lain. Nah, ini saya kena diamond melayang, dapat spin lagi. Nah, kita main lagi. Kita cari diamond menetap yang di tengah ini teman-teman. Nanti dia kalau kita main terus, dia akan muncul sendiri. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada diamond menetap. Nah, kalau kita nabrak dia, kita dapat kotak kado. Kotak kado kalau kita klik iklan, kita klik, kita nonton iklan, nanti kita dapat diamond dan koin emasnya. Diamond kita bisa tarik sekarang, tapi kalau koin kita bisa nabung sekarang. Besok jam 7 pagi bisa narik semua. Cuma dibatasin koin emas 7.500 rupiah saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tercapai 10.000, 20.000, besok tetap cairnya 7.500 rupiah. Oke teman-teman, nah iklannya sudah mau selesai. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, iklannya selesai. Nah, dapat diamond dan koin. Kalau klaim kali 2, kita dapat 2 kali lipat. Lumayan kan teman-teman? Cuma nonton iklan kita dapat 2 kali lipat. Oke teman-teman, jadi ini cara mainnya teman-teman. Nah, kalau ini koin emas dibatasin 7.500 rupiah yang ini teman-teman. Dibatasin 7.500 rupiah saja. Jadi usahakan maksimal 7.500 rupiah saja. Kalau sudah tercapai
10.000, 20.000 maupun 100.000 tetap cairnya Rp7.500 besok pagi. Jadi teman-teman jangan main terus nih teman-teman. 7.500 udah boleh stop. Kalau enggak sayang akan hangus. Nah, kalau diamond ini kita bisa tarik Rp75 dua kali dan Rp150 bisa 10 kali dalam sehari. Cuma untuk penarikan Rp150 ini kita harus nonton 20 kali iklan. Setiap 20 kali iklan kita bisa tarik Rp150 satu kali. Jadi kalau teman-teman nonton 200 iklan baru bisa tercapai 10 kali Rp150. Rp75 ini tanpa syarat kita bisa tarik sehari 2 kali. Jadi besoknya ada lagi teman-teman. Biasanya ini 150 ini kalau saya tercapai saya baru tarik. Cuma kalau saya belum tercapai saya nggak tarik teman-teman. Ya, saya fokusnya ini koin emas saja teman-teman. Rp7.500. Kalau sudah tercapai Rp7.500 saya sudah stop. Nah, diamond ini saya akan coba penarikan Rp75. Apakah langsung masuk di dana atau tidak teman-teman? Oke teman-teman, saya sudah penarikan Rp75. Kita lihat recordnya nih. Dan ini langsung sukses teman-teman. Langsung masuk. Lumayan kan teman-teman. Nah, Rp750.000 sama 1,5 juta ini dibayar teman-teman. Nah, cara bayarnya itu kalau kita klik 750.000 atau 1,5 juta kalau kita sudah tercapai, kita klaim. Nah, kita harus email developer. Email developernya di bawah kiri ini ada namanya activity. Nah, kita klik activity. Terus ada namanya customer service. Nah, customer service ini pertanyaan pertama ini kita klik. Nah, inilah email developernya teman-teman. Pertanyaan pertama kita klik, email developernya ada di sini. Nah, kita klaim penarikan besar, kita harus email developer. 1-5 hari kerja itu di transfer teman-teman. Kalau ini dibayar teman-teman, cuma syaratnya login 10 hari untuk penarikan Rp150.000. Login 10 hari dan harus undang teman 100 teman. Undang 100 teman baru kita bisa klaim. Nah, ini kalau yang ini saya belum pernah tarik. Kalau yang gift card ini saya pernah tarik teman-teman. Dan dibayar. Cuma harus undang teman. Nah, kalau Rp750.000 ini undang teman lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau fokus ini harus undang teman. Cuma kalau tidak ada undang teman bisa, tapi kumpulin Rp750.000 sama 1,5 juta ini dibayar teman-teman. Cuma harus email developer. Nah, oke teman-teman, terus ini ada namanya undang teman. Setiap kita undang teman, kita dapat Rp750. Cuma teman yang kita undang harus nonton 20 kali iklan baru kita bisa tarik Rp750. Lumayan kalau 10 teman Rp7.500, kalau bisa undang 100 teman itu lumayan banget, Rp75.000 teman-teman. Lumayan banget. Nah, kalau yang ini tidak usah dikejar teman-teman. Cuma ini dibayar teman-teman. Saya pernah dibayar. Cuma syaratnya hari ke-7 ini undang 200 teman. Undang 200 teman. Jadi kalau teman-teman kalau susah undang teman, ini tidak disarankan. Jangan dikejar teman-teman. Hari pertama sampai hari ke-6 ini mudah. Hari ke-7 ini harus undang 200 teman aktif. 200 teman aktif, bukan teman abal-abal. Nah, oke teman-teman, jadi ini yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.